Ya, waktunya hunting. Jumpa lagi dengan Kartos. Langsung aja di sini Kartos cek updatean matchbox-nya ini ya. Nah, ini udah ada yang terbaru juga matchbox-nya. Nah, ini ada matchbox Skybuster juga ya. Nah, mainan pesawat juga ini keren banget nih, mantap banget ya, udah update juga. Dan di sini Kartos cek lagi matchbox-nya. Nah, ini ada juga matchbox casting mobil dari Mazda. Dan nah, di sini ada yang menarik nih, Kartos ketemu sama ini dia, teman-teman. Ada diecast delivery truck, jadi mainan truk gitu ya. Bentuk truknya itu bentuk truk Indomaret ya. Wah, ini Kartos penasaran juga seperti apa detailnya ya. Langsung aja deh Kartos masukin list untuk Kartos beli ya. Nah, ini dia diecast delivery truck ya. Wah, keren banget, mantap banget. Langsung aja let's go, Kartos ke kasir dulu untuk bayar dan langsung kita review. Oke, jadi langsung aja, ini dia, ini adalah diecast delivery truck ya, Indomaret. Nah, jadi ini adalah mainan truck ya, bentuknya tuh truck Indomaret seperti ini ya. Ini dari brandnya tuh Wiki namanya ya. Ini dia, wah keren banget, mantep banget. Dan seperti ini ya untuk detailing boxnya. Wow, keren banget, mantep banget. Langsung aja Kartos akan review ya. Di bagian sisi sampingnya sini ada logo dari Indomaret ya, untuk kemasannya atau boxnya. Di sini ada tulisan diecast delivery truck. Dan di sini tuh ada tulisan juga limited edition. Wow, keren banget, mantep banget. Untuk di bagian detailing belakangnya seperti ini ya, untuk kemasan boxnya. Di sini ada tulisan diecast delivery truck. Nah, ini ada gambar truknya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di bagian sisi sampingnya lagi seperti ini ya, sama ya, ada logo Indomaret, terus ada tulisan diecast delivery truck, ada tulisan limited edition. Dan seperti ini untuk detailing kemasannya ya. Di bagian depannya sini juga ada tulisan diecast delivery truck, ada logo dari Wiki seperti ini tulisannya, dan di bagian atas ini ada logo dari Indomaret ya. Nah, jadi kalau teman-teman belinya di mana, Bang? Belinya di Indomaret ya, di minimarket Indomaret ini. Harganya yaitu Rp52.900 untuk harganya ya. Oke, langsung aja Kartos akan unboxing dari boxnya ini dan kasih lihat detail dari diecast delivery truck-nya. Oke, langsung aja Kartos buka dulu. Oke, langsung aja nih bukanya dari samping sini ya. Nah. Oke, langsung aja Kartos unboxing dan langsung aja ini dia isinya. Nah, ini dia diecast delivery truck ya, atau truck mainan truck Indomaret ya. Nah, seperti ini untuk detailnya ya. Wow, keren banget nih, mantep banget. Ini ada plastiknya lagi di bagian dalamnya sini. Dan langsung aja seperti ini untuk detail dari mainan truck Indomaret, atau di sini namanya itu diecast delivery truck. Wow, keren banget, mantep banget. Seperti ini untuk detailing trucknya ya. Di sini ada kontainernya di bagian belakangnya sini. Dan seperti ini untuk detailing di bagian depan truknya ya. Wow, keren banget nih, mantep banget ya. Ini dia detailing di bagian depannya, keren ya. Seperti ini ya. Ini dia untuk detailing di bagian sisi sampingnya seperti ini ya. Ini ya, untuk detailing kontainernya seperti ini ya, warna putih. Terus ada cat warna kuning, warna biru, dan warna merah ya. Nah, ini dia, seperti ini detailingnya. Ini di bagian belakangnya seperti ini ya, untuk detailing truknya. Ini dia, wow, keren banget nih, mantep banget. Ini untuk detailing bannya seperti ini ya. Nah, ini bannya masih ban plastik ya, untuk detailing bannya. Oh, keren ya. Oke, dan ternyata di bagian belakangnya ini bisa dibuka juga, teman-teman, seperti ini. Langsung aja ke atas buka ya. Oke, di bagian kontainer belakangnya ini bisa dibuka juga seperti ini, teman-teman nih. Nah, ini dia. Tuh, jadi bisa dibuka juga ya. Wow, keren banget nih, mantep banget ya, untuk detailing truk diecast delivery truck ya, dari Wiki atau truk mainan truk dari mainan truk Indomaret nih ya. Nah, seperti ini ya. Wow, keren banget, mantep banget. Jadi bisa dibuka tutup ya pintu dari kontainernya ini. Tuh, keren banget nih, mantep banget tuh ya. Set. Nah, ini bisa dibuka tutup. Wow, mantap ya. Jadi seperti ini untuk detailing dari diecast delivery truck atau mainan truk Indomaret ya. Ini dia untuk detail-detailnya. Wow, keren banget, mantep. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya untuk hasil hunting dan review singkat kali ini untuk diecast delivery truck Indomaretnya ya. Wah, keren banget nih, mantep banget. Dan sekian untuk video kali ini, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Ini keren banget, mantep banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke.